sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi Ada mereka yang jatuh Ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan Tidak satu, tidak dua Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang Sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Baik, selamat siang para uh, penonton yang budiman serta seluruh uh, kawan-kawan pecinta olahraga dimanapun uh, berada. Uh, hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dan perbincangan ini memang adalah perbincangan yang juga sudah ditunggu-tunggu karena uh, beberapa waktu uh, ke depan kita akan bersama-sama atau pemerintah Indonesia bangsa Indonesia akan bersama-sama mengadakan pesta akbar olahraga nasional yaitu PON ke-20 tepatnya di Papua. Nah, hari ini kita akan sama-sama akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya Troy Pantau dari Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 yaitu bagaimana kesiapan pemerintah menerapkan protokol kesehatan dalam suasana COVID-19 ini pada saat penyelenggaraan PON ke-20 di Papua dan juga ada beberapa waktu yang akan datang. Seperti kita ketahui, selain PON di Papua pada tanggal 2-13 Oktober, juga ada World Superbike ya di Lombok pada 12 sampai 14 November tahun 2021. Nah, tentu saja kedua perhelatan ini akan menghadirkan banyak orang ya, ya bukan hanya peserta, ada coach macam-macam pihak yang akan hadir dari berbagai wilayah, bukan hanya dari Indonesia, bahkan juga dari luar negeri. Nah, tentu saja kita akan mendengar secara langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan yang memang harusnya mutlak diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19 di antara para atlet, official, peserta lomba dan masyarakat umum yang hadir ataupun di sekitar venue. Nah, penerapan prokes COVID-19 saat PON 20 Papua dan World Superbike di Lombok ini tentu saja menggunakan konsep pelibatan multi pihak atau pentahelix ya mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, bahkan komunitas dan media. Semua, tentu saja, bersatu padu untuk mensukseskan kegiatan atau perhelatan yang besar ini. Nah, untuk itu, masyarakat perlu terus diingatkan agar tetap waspada terhadap COVID-19. Jangan sampai adanya event ini malah membuat sentra ataupun klaster penularan. Kita tidak mengharapkan hal tersebut. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang. Dengan Bapak Gatot S. Dewa Broto, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sesmenpora yang sudah hadir bersama dengan kita. Salam sehat, Pak Gatot. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, Mas Roy. Semoga juga Mas Roy dan teman-teman, di satgas, dan juga para narasumber, juga dalam kondisi sehat. Terima kasih Pak Gatot. Baik, uh, senang bisa apa, berjumpa dan uh, ber, uh, berdialog dengan Pak Gatot ya. Baik, uh, berikutnya adalah Pak Didik Suhardi, Deputi Menko PMK bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga. Apa kabar Pak Didik? Salam sehat Pak Didik. Alhamdulillah, Mas Troy, sehat-sehat. Muka-muka tim satgas juga sehat semua dan bisa mengikuti pon dengan baik dan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak Didi untuk kehadirannya. Ah. <laughs> baik, dan uh, narasumber kami yang berikutnya adalah Pak uh, Soni Hari Harmadi, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Salam tangguh, salam sehat. Bagaimana kabarnya Pak Soni? Alhamdulillah baik Mas Troy. Semoga sehat selalu Pak Gatot, Pak Didi, juga teman-teman semuanya. Baik, langsung saja kita akan berbincang-bincang. Terima kasih Pak Soni saya akan pertama-tama akan bertanya kepada Pak Gatot. Pak Gatot, langsung saja dapat dijelaskan bagaimana Pak Gatot dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga hal-hal apa saja persiapan sejauh ini karena mendekati PON ke-20 dan tentu saja banyak juga yang bertanya tentang persiapan dalam konteks penyelenggaraan World Superbike di Lombok pada bulan November nanti. Silakan Pak Gatot. Baik, terima kasih Mas Rai dan para narasumber Pak Didi dan Pak Sony serta para pendengar dan ke pemirsa dari acara ini. Pertama kami sampaikan ya bahwa untuk kegiatan World Superbike yang ada di Mandalika, karena itu meskipun itu kegiatan olahraga, tetapi leading sektornya adalah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kalau boleh, poin yang kami sampaikan, mungkin de, di sana nanti suatu saat ada sesi tersendiri di tempatnya Pak Sandiaga Uno, karena kami sudah bagi-bagi kapling -bagi yang hari pada saat sidang kabinet terbatas itu. topiknya ada dua, ya: di bulan Juli itu tentang buat superbike dan de, kejuaraan bola Asia di bulan Agustus. Tapi, karena pandemi COVID-19, Satgas lebih tahu di bulan Juli itu kan etiknya tinggi sekali, kan ya? kemudian untuk kejuaraan bola basket ditunda menjadi bulan Juli eh, tahun depan. Jadi mungkin eh, saya tidak ingin mendahului Kementerian Pariwisata, mungkin ada sesi tersendiri tentang itu. Nah khusus untuk PON, PON ini eh, rangkaian persiapannya sesungguhnya sudah panjang, Tadi pagi baru saja kami ada rapat, hampir setiap hari itu tidak ada rapat tentang PON. Tadi malam ada Pak Didi, ada Pak Sony, ada Pak Menko PMK, Menko Polhukam, dan beberapa menteri terkait. Kami rapat tentang pon tadi pagi kami juga ketemu lagi sama Pak Didi tentang masalah pon gitu. Nah poin yang kami sampaikan adalah masalah pon ini sudah seperti lagunya Krisdayanti sudah menghitung hari karena tanggal 2 ini sudah pembukaan oleh Pak Presiden. Tapi ada ada banyak hal yang harus uh, kami selesaikan dalam arti tetap kepanitiaan itu ada di BB PON bersama Koni tapi kami itu memberikan supervisi supervisi agar sesuai dengan target, sesuai dengan yang diharapkan dan uh, harapan Pak Presiden itu harus sukses gitu. Nah, di balik kata sukses itu tentu saja terkait dengan masalah kotor kesehatan. Nah, yang paling menarik di antaranya adalah bahwasanya ini adalah gawe yang besar sekali tapi jangan sampai menimbulkan klaster baru di Papua. Kami tidak ingin ada cerita tentang oh gara-gara pon ada klaster baru di sana kemudian COVID yang tadinya sudah melandai, sudah turun menjadi naik. Kita kalau boleh belajar dari Tokyo. Tokyo itu suatu contoh yang sangat bagus. Atlet-atlet kita sebelum berangkat itu mereka secara online, mereka termonitor. Mereka tidak di karantina di Jakarta, tapi termonitor tujuh hari menjelang berangkat, itu tiap hari harus di PCR, swab. Kenapa? Karena Indonesia itu dimasukkan di layer negara yang dalam tanda petik itu patut diwaspadai. Jadi semula itu Indonesia masuk kelompok dua cukup dua hari saja di PCR, begitu kita drop, anu nya naik, kita itu satu level dengan Uganda, Uganda, Afghanistan dan sebagainya. Vietnam yang tadinya di bawah kita menjadi levelnya menjadi lebih agak terhormat, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah selama di PCR, meskipun nggak dikontrol langsung oleh pihak panitia di Tokyo, tapi itu karena secara real time dapat diketahui dan alhamdulillah tidak ada yang terpapar COVID. Poin yang kami sampaikan adalah memang kami nggak copy paste kayak di Tokyo karena mereka itu cukup belum berangkat kontingen dari daerah-daerah mereka harus di PCR kemudian nanti di sana juga begitu arrival tidak disentaninya ya karena tadi bandaranya kan tidak terlalu gede nanti di tempat perkampungan atlet atau di akomodasi harus ada pengecekan. Nah, masalah muncul di sini gitu karena kita tahu ya bahwa kita tidak bisa mengcopy paste di Tokyo kami buat aturannya ketat sekali bersama dengan satgas bersama dengan Kemenko PMK contohnya atlet itu datang H 3 pulang H plus tiga whatsoever nggak ada cerita kayak dulu oh ini demi solidaritas kontingen pulangnya belakangan deh gitu yang penting disupport nggak ada cerita kalau sudah kena H plus out out pulang kayak Tokyo itu H 2 H 2 gitu. Itu satu. Dan yang kedua, baru saja hari Senin yang lalu ada sidang kabinet. Memang sidang kabinetnya itu membahas tentang evaluasi PPKM. Nah, di antaranya Pak Menpora apa? meminta advice, meminta arahan dari Pak Presiden. Ini persentase dari jumlah penonton itu berapa? Akhirnya diputuskan oleh Pak Presiden 25%. Nah, 25 persen itu include di dalamnya ada ya penonton ya nakes ya panpel ya petugas wasi dan sebagainya itu masuk 25 persen nah nanti kami sama satgas dan tempatnya Pak Soni dan tempatnya Pak Didi sedang mengatur bagaimana cara memonitor tentang 25 persen karena kami punya pengalaman dengan Liga 1 ya ini sudah jalan koordinasi juga dengan satgas alhamdulillah tidak ada persoalan nah tetapi persoalan yang lain adalah bagaimana cara kita itu juga mengatur yang ada di luar. Karena ada potensi beberapa cabang olahraga itu menjadi sangat banyak penontonnya. Sepak bola contohnya. Atau misalnya pada saat pembukaan, itu banyak animonya. Atau nggak usah jauh-jauh. Hari ini kita buka misalnya kompas di halaman satu. Itu kemarin ada pertandingan softball. Itu yang nonton banyak banget. Saya tadi langsung garuk-garuk kepala juga. Waduh, ini jangan sampai kerumunan. Karena duduknya itu tadi agak agak rapat Pak Sony. Saya takut Pak Sony langsung memfluid panjang offset pada kami. Jadi itulah hal-hal yang awal yang perlu kami sampaikan pada Mas Troy. Terima kasih. Baik Pak Gatot, terima kasih. Uh, berarti uh, ada ketegasan, unsur ketegasan, kemudian uh, kejelasan daripada aturan, baik itu uh, atlet, ofisial, kemudian dan bahkan sudah diputuskan untuk penonton bisa, yaitu sebanyak 25%. Nanti kita akan gali lebih lanjut bagaimana detail, bagaimana teknisnya, persyaratannya, dan sebagainya. Uh, tapi sebelumnya saya akan ke Pak Didik dulu, Pak Didik. Uh, bagaimana... Uh, uh, kerjasama kelembagaan yang dilakukan saat ini demi suksesnya PON 20 dan juga untuk event-event olahraga nasional besar maupun internasional yang mendatang, Pak Didi. Ya. ya terima kasih, Mas Roy, Pak Gatot, Pak Sony. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Kemenko PMK itu kan punya tugas mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan. Ya, terhadap kegiatan-kegiatan baik terkait olahraga, kebudayaan, dan revolusi mental. Nah, terkait dengan pon ini, seperti kita ketahui bersama, bahwa pon di Papua ini adalah pon yang pertama kali, sehingga pemerintah betul-betul um, punya perhatian khusus. Sehingga baru pon kali inilah pemerintah mengeluarkan impres sampai tiga kali, impres ke satu, 2017. Kemudian impres kedua tahun 2020, kemudian impres ketiga 2001. Nah impres ini terkait dengan eh, semangat bahwa pon harus sukses, ya. lancar, aman, sukses. Itu yang semangat kita. Jadi oleh karena itu seperti disampaikan oleh Pak Kato tadi, kita hampir eh, tidak ada hari yang tidak ada rapat dalam rangka untuk memastikan bahwa semua eh, sektor semua eh, penanggung jawab yang sudah disai sesuai dengan tupoksinya masing-masing itu berjalan dengan eh, baik. Nah, kita eh, contoh venue, alhamdulillah venue sampai sekarang sudah tuntas, tinggal apa namanya eh, beberapa yang saya kira tidak signifikan karena memang itu sudah tuntas dan sebagian sudah dipakai. Kemudian juga terkait dengan akomodasi konsumsi. Juga Alhamdulillah sudah eh, selesai, walaupun kemarin juga masih ada sedikit persoalan, eh, tapi akhirnya bisa segera eh, kita selesaikan. Kemudian terkait dengan pengamanan, juga seperti itu. Bahkan tadi sampaikan Pak Gatot, kita juga sudah mengantisipasi seandainya, karena bisa jadi sebagian masyarakat itu eh, bahwa ini bisa menjadi hiburan, ya kan? Bukan hanya sekedar menonton olahraga, tapi hiburan. Karena hiburan maka bisa jadi terjadi kerumunan. Nah, ini bagaimana antisipasinya? Ini juga dibicarakan, ya. sehingga hal-hal eh, seperti ini, eh, insya Allah sudah diantisipasi oleh panitia. Termasuk juga terkait dengan eh, jaringan, sebenarnya jaringan di eh, di Papua, itu bagaimana caranya supaya di empat daerah yang uh, digunakan untuk event ini, yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kemudian uh, Mimika, dan Merauke, ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi, dari sisi perencanaan, dari sisi persiapan, insya Allah, ini uh, pemerintah, dalam hal ini teman-teman dari kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab uh, sudah uh, melaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Saya kira gitu, Mas Truk. Ya, Pak Didi, baik. Uh, saya akan menggali juga lebih jauh lagi, Pak Didi, supaya teman-teman uh, bisa tahu gambarannya tentang penanganan atau persiapan protokol kesehatan. Saya mau beralih uh, dulu ke Pak Sony Harmadi, selaku ya. Kabit um, Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. 19 Pak Sony tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot, kemudian Pak Didi tadi bicara banyak soal sinkronisasi, kemudian kendali antar instansi lalu infrastruktur yang dipersiapkan. Nah, untuk protokol kesehatan sendiri eh, apa saja panduan-panduan eh, eh, apakah memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan ini bagaimana penyebaran di lapangan, Pak Sony mohon penjelasannya. Tetapi sebelumnya Pak Sony saya ingin mengajak kepada teman-teman yang saat ini bergabung bersama dengan kami, apabila ada pertanyaan kepada salah satu ketiga narasumber ataupun ketiga-tiganya, silahkan menuliskan di chat. Nanti silahkan ditujukan kepada siapa pertanyaannya, nanti akan kami sampaikan dan akan dijawab oleh narasumber. Pak Sony silahkan. Baik, terima kasih Pak Roy. Jadi memang untuk mendukung tugasnya Pak. Gatot, Pak Didi, Satgas selalu menyusun sebuah rekomendasi protokol kesehatan karena satuan tugas kita ini ngurusi penanganan COVID-19 maka rekomendasi protokol kesehatan yang dikeluarkan adalah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 untuk penyelenggaraan PON20 ini sebagai upaya memitigasi risiko COVID-19. Sebetulnya, Pak Gatot, Pak Didi, dan juga teman-teman Kemenkes itu sudah menyusun dengan sangat baik. Tapi, kita memberikan beberapa saran rekomendasi untuk melengkapi. Nah, rekomendasi protokol kesehatan yang kita sampaikan tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19, ya, dengan penerapan protokol kesehatan yang jelas, pembatasan interaksi dan mobilitas dari dari seluruh pihak yang terlibat. Nah, ini uh, arahan Kasatgas Pak Letjen Ganif agar kita betul-betul menyusun rekomendasi yang ideal, memberikan masukan kepada penyelenggara uh, Pon di Papua. Nah, kemudian ada beberapa isi ringkasan dari protokol kesehatan ya. Uh, secara umum, rekomendasi ini kami susun dengan membagi sasaran atlet ya bagi atlet bagaimana official bagaimana panitia bagaimana media bagaimana pendukung kegiatan karena misalkan di dalam acara pembukaan kan ada penari penyanyi dan seterusnya yang harus mati protokol kesehatan dan juga penonton ya aran bapak presiden untuk penonton uh, maksimal 25 persen dan penonton itu kan seperti halnya kita belajar dari dari olimpiade Tokyo tadi sudah disampaikan Pak Gatot termasuk di dalamnya ofisial yang menonton, panitia menonton, ada media dan seterusnya sehingga kita berharap dengan adanya batasan tadi itu tidak terjadi uh, timbulnya kerumunan dan risiko penularan. Bagaimanapun juga kita harus pahami bahwa sama halnya dengan penyelenggaraan olimpiade 2020 di Tokyo penyelenggaraan PON 20 di Papua ini masih berada dalam masa pandemi sehingga upaya mitigasi risiko penularan itu dilakukan bahkan sejak sebelum keberangkatan. Kita ingin memastikan bahwa mereka yang berangkat ke Papua adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak memiliki COVID-19. Lalu kemudian juga kita ingin memastikan bahwa penyelenggaraan ya PON dari mulai upacara pembukaan sampai penutupan dan kembali ke daerah masing-masing itu dengan risiko penularan yang juga rendah. Oleh karenanya sejumlah ya sejumlah protokol kesehatan kami rekomendasikan. Nah untuk mengurangi risiko penularan ya kami juga me apa, merekomendasikan adanya sistem bubble. Jadi sistem bubble ini. Setiap peserta, baik atlet, tim, ofisial, panitia, dan lainnya, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar rencana aktivitas yang sudah ditentukan. Jadi, dengan sistem bubble ini, dia berada di tempat yang aman, lalu kemudian dia berpindah dengan transportasi yang aman ke tempat tujuan yang sudah uh, dijadwalkan juga di tempat tujuan yang aman. Jadi, tidak boleh di luar itu, sehingga harapannya, dengan sistem bubble tersebut, kita bisa betul-betul memitigasi, mengurangi risiko penularan. Karena kita bagaimanapun juga ini sedang dalam masa pandemi. Lalu juga pembagian zonasi venue, kita bagi menjadi tiga zona, zona satu, dua, dan tiga, ya, memastikan orang itu bisa mematuhi protokol kesehatan termasuk menjaga jarak. Ya, jadi kepatuhan untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu kita pastikan harus mudah dilaksanakan. Berarti harus ada masker cadangan, ya tanda-tanda jaga jarak, kemudian tempat-tempat cuci tangan, toilet yang memadai, wastafel yang memadai dan seterusnya. Jadi memang ada banyak hal Mas Troy yang kita siapkan ya termasuk di dalam buku rekomendasi tadi pertimbangan kapasitas venue baik itu indoor yang punya risiko penularan lebih tinggi. Outdoor, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan seterusnya. Demikian kira-kira sebagai pengantar. Ya terima kasih Pak Sony. Ya tentu saja masyarakat dan teman-teman media akan bertanya banyak sekali ya tentang detail daripada uh, uh, usulan dari apa, uh, panduan protokol kesehatan selama PON ini nanti uh, Mas Sony bisa menjelaskan. Uh, namun ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot tadi sudah disampaikan uh, oleh Pak Sony. Demikian rupa ada panduan yang coba disiapkan oleh Satgas. Nah, untuk dari pihak Kemenpora sendiri, Pak Gatot bagaimana agar ini bisa benar-benar diterapkan secara uh, tertib, dia ya, disiplin uh, terhadap seluruh uh, mereka yang akan terlibat di PON ini ya maupun kegiatan olahraga yang besar yang akan terjadi ya Pak Pak Gatot ini di tahun ini. Nah, ini berarti kan unsur di luar lapangan dan di dalam uh, lapangan. Karena kan kita mengharapkan datang sehat, pulang sehat. Bukankah demikian Pak Gatot? Ya. Baik, terima kasih Mas Troy. Ada kes yang menarik ya pada saat uh, Liga 1 ini bergulir. Sebelumnya kan ada piala pramusim namanya Amin Porakap. Pada saat itu orang agak pesimis. Memangnya bisa jalan. Apakah supporter itu yang mereka itu kadang-kadang sulit untuk dikontrol? Apakah bisa dengan de mereka kan sangat iger sekali untuk nonton bola? Faktanya mereka diminta tidak datang ke stadion bisa. Bahkan suatu saat saya pernah nonton uh, perempat final di Stadion Maguha Harjo di Jogja itu rada kaget. Ya sekalian saya pulang kampung kan ke Jogja. Saya kaget ini serius ini ada pertandingan di luar itu enggak ada tanda-tanda sepi sekali yang ada cuma petugas berseliweran gitu nggak ada tanda-tanda cuman yang menyolok itu lampu di dalam stadion itu kelihatan dari luar pas mau saya masuk waktu itu eh, bersama Pak Nyuman Swide Pak Nyuman Swide itu pendahulunya Pak Didi saya datang ke sana kemudian kami sama-sama di antigen antigen semua sama pejabat entah itu Menpora Pak Kapolri itu semua sama, -sama pas masuk kami sudah tempat duduknya sudah diatur jadi diatur wartan juga sudah diatur nah ini hanya salah satu case case yang lain di stadion yang lain juga sama kemudian tidak ada himbauan tidak ada nobar juga diikutin dan alhamdulillah begitu selesai menperakap itu fine hanya saja saya sempat ditegur oleh pak pak kasatgas oleh Pak Kasatgas saya ditegur pas akhirnya itu Pak Soni masih ingat peristiwa pesta pora di Bundaran HI saya malam-malam ditegur oleh Pak Kasatgas Pak Kasat ini apa-apaan ini sudah Menpora aman enggak tahunya Persija pesta pora di apa di kolam itu aduh mohon maaf Pak kami mohon maaf sekali iya tolong diingatkan ya pada Persijanya udah kami ingatkan malam itu juga ya poinnya adalah selama itu panduan itu kami sebarluaskan, kami sampaikan dengan baik, itu kami punya pretensi positif. Masyarakat itu bisa ngikutin, ya. Alhamdulillah bisa. Dan ternyata pada saat Liga 1 sekarang dari Liga itu jalan, meskipun kemudian harus ada rapat juga bersama dipimpin oleh Pak Luhut, itu dan lebih apa lebih tegas lagi disampaikan tidak boleh ada pelanggaran karena bahasa beliau mengatakan waktu itu saya ikut rapat Jangan sampai ketua PSSI punya asumsi dulu main korakap bisa, sekarang juga bisa. Waktu itu kan bel belum ada delta varian kan Pak Sony, itu keras sekali ditegaskan oleh Pak Lu. Jadi poinnya kembali ke tadi, harus tetap kita tidak boleh merasa pede yang dulu bisa kok, sekarang bisa. Tidak. Tetap harus ada pertama, harus ada panduan, sudah dikeluarkan oleh Satgas. Yang kedua, harus ada sosialisasi. Kami berulang kali sosialisasi, misalnya tadi, di sana H-2, H-2, eh, Plus dua, kemudian tidak boleh ada kerumunan di apa di masing-masing venue. Kemudian, nah ini contoh yang menarik, Mas Troy. Ya. Pada saat nanti pembukaan itu ada prosedur juga prosedur protapnya untuk masuk stadion. Mulai dari nanti diberikan gelang tanda bahwa dia itu layak masuk. Kemudian bukti vaksin. Nah, harapan kami itu waktu itu kepada PP ada aplikasi Lindungi ya, tapi nggak tahu apakah sudah dipasang atau belum nanti ada ada bukti akreditasi di situ dan kemudian boleh masuk kemudian jaga jarak dan sebagainya nah persoalan yang berikutnya adalah eh, kami akan backup sepenuhnya melakukan monitoring dibantu oleh eh, Kemenko PMK, Kemkes dan eh, Satgas dan lain-lain dipastikan adalah sekarang kebutuhan tentang labnya PCR, mas. Ini yang masih 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 menjadi urgensi kami Ya, karena terus terang pada saat nanti kebutuhan khususnya pada saat eh, mendadak mau pulang itu kan nanti kan agak kredit ya kebutuhan untuk PCR ini kan di sana eh, jumlah eh, ketersediaannya masih kurang tapi kami dapat komitmen dari eh, tadi malam pun disampaikan oleh Pak Dujen Yankes itu nanti ada suplai dari eh, Ambon ada suplai dari Surabaya dari Jakarta dan sebagainya jadi secara umum Sejauh informasi itu lengkap disampaikan itu uh, tidak ada kesulitan. Hanya satu hal, Mas Troy, tadi malam itu ada arahan juga dari Pak Menko Polhukam dan juga Pak Menko PMK, mohon agar kita itu tidak kaku. Karena yang kita hadapi itu adalah saudara-saudara kita dari Papua. Jangan kaku kemudian misalnya ada pimpinan suku, pimpinan adat masuk, kemudian kita kaku sekali. Ya kalau bisa pendekatannya juga enak karena kalau enggak nanti isu sensitif itu akan menjadi lebih mencuat daripada masalah kesehatannya sendiri. Terima kasih, Mas Troy. Pak Gatot, terima kasih sangat menarik atas apa yang diuraikan oleh Pak Gatot. Jadi eh, tidak ada kompromi intinya ya dan tidak boleh ada pelanggaran sangat tegas disampaikan eh, tadi dalam eh, ratas oleh pemerintah. Nah, Pak Didi ini kan animo besar sekali dari masyarakat maupun banyak pihak terhadap perhelatan ini. Dan juga kemudian um, tadi sempat disinggung oleh Pak Gatot uh, bagaimana dengan aplikasi Peduli Lindungi ini ya bisa diterapkan. Nah, bagaimana Pak Didi ya? Ini betul-betul bahwa penegakan protokol kesehatan itu betul-betul jalan kemudian mutlak dilakukan tidak ada kompromi di antara seluruh instansi yang terlibat karena kan tadi salah satu tugas dari Kemenko PNK adalah sinkronisasi pengendalian dan seluruhnya ini harus berjalan seiring searah ibaratnya dalam satu kapal ya musinya sama-sama dalam satu komando yang sama silakan Pak Didi Menyambung yang disampaikan oleh Pak Sesmen Bora tadi, jadi terkait dengan perhelatan PON 20 di Papua ini, memang sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Pada saat kita rapat dengan kepolisian Polda Papua, mereka menyampaikan, bahwa sosialisasi adanya PON ini sudah dilakukan sejak bulan Juli. Sejak bulan Juli. Nah, sosialisasinya ini menyangkut terkait dengan eh, standar operasional prosedur untuk menonton, termasuk juga menghimbau kepada masyarakat di sekitar venue, atau di empat kabupaten itu, mereka untuk eh, melakukan vaksinasi. Nah, jadi oleh karena itu, di empat di empat lokasi ya yaitu Kabupaten dan Kota Jayapura, Mimika dan Merauke ini target pemerintah vaksinasi minimal 70%. puluh Sehingga dengan minimal 70% persen tadi diharapkan kita akan meminimalisasi risiko ya risiko terhadap COVID-19 itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan uh, antisipasi terhadap penonton yang kemungkinan uh, juga akan banyak dan mungkin juga ada penonton yang belum divaksinasi. Nah, tadi Pak Gatot juga menyampaikan uh, bahwa uh, Kemenkes uh, dan juga BNPB sudah menyiapkan ya, menyiapkan apa posko-posko tempat vaksinasi. Jadi mereka tentu akan dilakukan treatment khusus ya sehingga diharapkan kita bisa meminimalisir persoalan tadi. Kemudian juga para atlet dan kontingen dari setiap daerah itu juga sudah sebelum berangkat mereka juga sudah divaksin minimal dua kali. Nah, oleh karena itu ini juga sebagai upaya kita ya untuk meminimalisir risiko, jadi mitigasi kita untuk pelaksana ini luar biasa. Termasuk penonton 25 persen itu, saya kira itu sudah diputuskan dengan semangat kehati-hatian, tapi tetap memberikan apa namanya peluang kepada masyarakat untuk bisa ikut apa meramaikan, memeriahkan pekan olahraga nasional yang ada di Papua ini. Saya kira itu, Mas Troy, makasih kasih. Iya Pak Yudi, jadi mencegah lebih baik ya Pak ya daripada uh, nanti uh, tertular kemudian pengobatan ya. dan ya. jangan sampai timbul malah lebih repot lagi. Ya. 70% vaksinasi apakah sudah apa menuju ke situ Pak uh, untuk ya. pon ini? Ya. ya, ya di beberapa di Jayapura itu sudah hampir mendekati 70%. Nah, hmm. Dan Mimika sesuai dengan penjelasan dari Pak Kapolda kemarin itu sebelum hari H ya itu eh, sudah akan mencapai itu 70 puluh persen baik termasuk kelengkapan lab yang tadi sempat disinggung Pak Gatot ya betul. baik kalau ya, begitu ya Pak Sony um, ini kan harus disosialisasikan kepada masyarakat baik yang di luar venue maupun di sekitar venue yang tadi ada empat kota ya Pak Sony atau empat daerah tentu seluruh Indonesia juga harus eh, apa masyarakat Indonesia juga harus eh, tahu dan kemudian sungguh-sungguh eh, eh, taat di dalam protokol kesehatan secara umum dan terutama untuk Pon 20 di Papua itu sendiri Nah untuk di konteks di Papua sendiri Pak Pak Sony Bagaimana? teman-teman dari perubahan perilaku dan juga relawan terlibat penuh di dalam sosialisasi dan apa saja yang dilakukan selama di sana dan penekanannya seperti apa Pak Sony? Ya, betul sekali. Jadi memang sebagus apapun ya desain protokol kesehatan yang kita buat, kalau tidak disosialisasikan dengan baik menjadi sia-sia. Oleh karenanya, selain kami juga sudah koordinasi langsung ini ada Pak Didi, teman-teman Kemenpora juga, teman-teman Pak Gatot, kita juga sudah koordinasi kemarin kami juga banyak mendapat masukan dari dokter spesialis kedokteran olahraga ya, terutama yang ikut apa namanya kegiatan olimpiade di Tokyo sehingga kita punya gambaran tentang bagaimana menerapkan atau menyusun panduan untuk protokol kesehatan pelaksanaan PON ini. Nah, jadi kemarin begitu selesai, kami juga menyiapkan leaflet langsung, di mana di dalam leaflet tadi itu ada scan QR code, ya, scan QR code untuk bisa mengakses buku yang sudah buku rekomendasi yang sudah kami buat tadi. Nah, terus kemudian nah, tim sudah berangkat sejak hari Sabtu kemarin, ya. Uh, tim sudah berangkat ke Papua, langsung bertemu dengan teman-teman PB PON, langsung bertemu dengan panitia, satgas daerah, panwasrah ya dari Koni dan seterusnya. Lalu kemudian kita mensosialisasikan, membahas tentang rekomendasi kita, melengkapi apa yang sudah disusun oleh teman-teman. Nah, di dalam pembahasan tadi, teman-teman dari bidang perubahan perilaku yang sudah berangkat juga membawa daftar periksa atau checklist ya. Jadi dari seluruh apa namanya rekomendasi protokol kesehatan yang kita sampaikan, kita melihat apakah ini yang misalkan saat kedatangan tim di Papua harus ada A, B, C, D, E, apakah sudah tersedia dengan baik atau tidak. Jadi ada daftar periksa atau checklist, lalu teman-teman itu mengunjungi venue, selain tadi ber, apa namanya, berkoordinasi, mensosialisasikan dengan panitia, satgas daerah, harapan-harapan kita, kita sampaikan, juga langsung ngecek ke venue-venue, ke tempat pelaksanaan penyelenggaraan PON 20, lalu kemudian membuat checklist ya tadi, mana yang belum, mana yang sudah. Kalau begitu selesai, bukan hanya di Jayapura, kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, tim kami juga pergi ke Kabupaten Mimika dan juga ke Merauke. Lalu kemudian juga setelah checklist dilakukan, kita melakukan rapat kembali. Jadi menginformasikan kepada panitia penyelenggara tentang apa saja yang perlu kemudian ditingkatkan, dioptimalisasikan supaya kita bisa betul-betul meminimalisir risiko. Lalu kemudian leaflet tadi, kita sudah nyetak ribuan leaflet, tapi memang kita kan paperless sebetulnya. Kalau kita terlalu banyak membagikan leaflet juga risiko penularan menjadi tinggi. Oleh karenanya leaflet tadi dipasang di berbagai tempat umum dan masyarakat bisa scan QR code yang ada di situ untuk mengakses buku rekomendasi protokol kesehatan. Nah, bagi para penonton kan bisa melihat, oh saya sebagai penonton apa yang saya harus lakukan. Bagi para atlet bisa lihat, bagi atlet apa yang harus dilakukan. Nah, itu juga ofisial juga apa yang harus dilakukan. Kalau kita perhatikan, memang eh, eh, kami sudah menyiapkan rekomendasi untuk bagaimana kedatangan dan kepulangan dari Papua yang bisa meminimalisir risiko, ya protokol kesehatan sebelum memasuki venue ya dari mulai tempat penginapan ke venue ya sebelum masuki venue saat berada di dalam venue lalu kemudian juga saat keluar dari venue dan seterusnya itu sudah ada dan bisa menjadi pegangan rekomendasi dan kami juga sudah buatkan ringkasan protokol kesehatan bagi masing-masing pihak tadi untuk mendukung pelaksanaan PON mensukseskan tentu kita juga bekerja bersama-sama ya semua pihak baik itu tempat Pak Gatot, Pak Didi, semua kita di Satgas ingin PON 20 ini betul-betul sukses ya. Maka eh, dari BNPB ya bersama Satgas itu juga sudah mengirimkan eh, 3 juta masker ya, 3000 pack eh, swab antigen, hand sanitizer dan 4 alat unit eh, 4 unit alat eh, PCR eh, Jayapura, terus kemudian juga ke Mimika, juga aktivasi posko, terus pendampingan ya pendampingan uh, untuk uh, satgas protokol kesehatan di tiap venue dan juga membuka gerai masker ya di tiap venue sehingga kita berharap tidak ada kekurangan atau kesulitan akses untuk memperoleh masker. Jadi dengan 3 juta masker tadi diharapkan cukup lah ya untuk uh, pertandingan selama dari tanggal 2 sampai 15 Oktober penyelenggaraan PON 20 Papua ini. Lalu kemudian kami juga sudah mencoba mensosialisasikan dengan masyarakat sekitar venue, duta perubahan perilaku juga sudah diturunkan ya Pak Tra. di ya. setiap kabupaten kota itu ada sekitar 50 orang yang memang sekarang melakukan upaya mengedukasi masyarakat sekitar venue agar uh, bisa melaksanakan protokol kesehatan, jadi mendukung pelaksanaan PON ini dengan uh, sangat baik. Kira-kira gitu yang sudah kami lakukan dan juga akan ada uh, sosialisasi bagi para relawan. Eh, jadi bagi para relawan yang akan melaksanakan tugasnya selama penyelenggaraan PON GO 20 ini, sehingga mereka terinformasi dengan baik, dapat mengimplementasikan, dapat ikut melakukan pengawasan di lapangan tentang bagaimana dan apa saja aturan protokol kesehatan yang harusnya dilaksanakan. Itu kira-kira. Baik Pak Soni, jadi artinya panduan protokol kesehatan ini juga harus dipahami oleh uh, relawan sendiri ya, dan kemudian juga aparat setempat dan kemudian uh, menginformasikan, uh, mengedukasikan, ya, mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar terutama uh, dan juga uh, mereka yang akan uh, hadir di penyelenggaraan PON ini Pak Gatot eh, tadi Pak Gatot mengatakan ada beberapa hal yang bisa dipelajari di, di dalam penyelenggaraan Olimpiade di Tokyo dan tidak bisa di copy paste eh, sepenuhnya karena memang ini dua hal yang berbeda walaupun sama-sama ini adalah event yang besar salah satu yang tadi sudah disampaikan akan diterapkannya sistem bubble dan bagaimana ini bisa benar-benar secara ketat dilakukan Pak Gatot Apakah akan menerapkan uh, sistem uh, tersebut dan bagaimana kita sekarang bicara soal risk ya Pak Gatot ya uh, bila mana terjadi uh, apa namanya failure di situ dan kemudian ada yang tertular lalu antisipasi apa yang yang akan dilakukan Pak Gatot silakan baik eh, terima kasih Mas Troy jadi kalau idealnya kami itu Kemenpora bersama Kemenko PMK dan Satgas itu pengennya eh, event Tokyo itu kami copy paste 100%. Tidak kurang, tidak tambah. ya. Peng, tadi mulai dari misalnya menjelang kedatangan, kemudian pada saat pulangan, kami itu pengennya 100%. Kemarin pada saat para atlet peraih medali dan yang tidak meraih medali di Olimpiade dan Paralimpik, coba nggak ada ampun kan? Mereka itu betul pahlawan olahraga. Tapi sama satgas nggak ada ampun. 8 hari karantina ya 8 hari karantina dan itu betul-betul diterapkan dengan bagus dan kami juga habis itu melaporkan kepada Tokyo juga bahwa rombongan kami aman tidak ada masalah gitu karena perlu pelaporan kepada pihak Tokyo Organizing Committee itu. Nah tetapi kondisi di kita kan juga ada karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Taruhlah misalnya seluruh kontingen pulang dari Papua itu harus dikarantina masing-masing. Taruhlah misalnya lima hari ya Pak Sonia ya di masing-masing daerah. Uh, jangan sampai uh, antisipasi kami jangan sampai nanti muncul dari daerah ya Pak Kato Tena aja ngomong seperti itu tapi APBD kami kan nggak memungkinkan dan sebagainya tapi kami akan tetap sounding seperti itu karena jangan sampai sekali lagi Papua ini menjadi kluster baru akibat karena kami dianggap teledor kami dianggap AP dan sebagainya yang kedua adalah nggak usah jauh-jauh lagi kami kembali kepada kemarin Piala Mentora kemudian IBL dan semua event lainnya itu yang terpapar itu ada mas Roy ya. IPL itu yang paling jujur setiap kali ada yang terpapar sampaikan kepada publik oh pemain basket dari klub ini terpapar kemudian langsung diisolasi nah kemarin PSSI sempat sama, kami agak tekor ya harus tolong dong belajar dari IPL IPL itu terbuka sekali loh sampai pemain A B C klub A B C yang terkena itu diumumkan nah Nanti di Papua itu olahraga itu dibagi dua, ada yang body contact full, kayak karate atau sepak bola itu kan body contact kan, body badan ketemu badan gitu ya. Ada yang tidak ada body contact, pertandingan yang tidak perlu bersentuhan. Nah, untuk yang body contact itu potensi untuk terkena covid itu sangat tinggi sekali. Makanya kami juga harus perlakuan secara khusus. Cuman yang di, kemarin di Tokyo itu aturannya sangat ketat sekali. Tetapi sekali lagi, kita juga menyadari bahwa nanti kalau 100 persen seperti Tokyo juga nanti dianggap bahwa pemerintah terlalu kaku sekali. Makanya kami ada batasan ruang space tolerable, tapi jangan sampai itu menimbulkan potensi COVID. Nah, ada isu lain juga yang cukup menarik tentang relawan. Relawan itu jumlahnya 25 ribu semula. Sekarang sudah berkurang. Kami sempat agak nyalinya agak kecil sedikit. Karena kalau dulu di Asian Game itu relawan itu kan ditem, ditempatkan ada akomodasinya tempat tinggalnya, sebagian tinggal di tempat eh, apa namanya tempat tinggal masing-masing. Nanti di Papua itu mereka tidak kita sediakan akomodasi, mereka tinggal di tempat masing-masing. Akibatnya interaksi in of in of itu dari rumah ke tempat apa venue kalau istilah kayak Pak Sony tadi mengatakan bubble system, itu tidak tidak bisa diberlakukan pada saat pulang mereka pasti berinteraksi dengan keluarga, dengan masyarakat, naik angkutan dan sebagainya. Nah, tapi harus ada solusinya. Solusinya adalah tiap hari mereka harus dilakukan uh, antigen dan dan itu ditanggung oleh pemerintah. Itu. Kemudian yang berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah simple hal kecil. Kadang-kadang kalau sudah olahraga, kalau sudah karena emosi itu tinggi, kan nggak pandang bulu kadang-kadang. Kan itu minuman aquanya siapa atau orange juice siapa langsung diminum aja. Nah, yeah. kalau ini kalau ini tidak sulit mengaturnya. Tapi kalau tidak diatur di awal itu pasti salah. Kemarin di sepak bola juga gitu. Kadang-kadang kan, "Halo, Bro, ini minuman ya." Dilempar aja karena haus si minum. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Nah, lagi-lagi itu tertular. Jadi, poin yang kami sampaikan adalah kembali ke tadi, idealnya sama seperti Tokyo. Tapi karena keterbatasan anggaran, kemudian juga jangan sampai itu menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tidak diperlukan. Nah, pinter-pinternya kami, pinter-pinternya dengan KL, pinter-pinternya juga dengan satgas agar itu minimal itu bisa dimitigasi. Gitu, mas Troy. Baik, baik. Pak Gatot, terima kasih Pak Didi. Tadi kita bicara banyak soal persiapan keberangkatan, kemudian pada saat event berlangsung. Dan kemudian ada pertanyaan yang timbul: uh, "Adalah bagaimana kemudian pem, pem, uh, ketika acara uh, ini, perhelatan ini selesai, lalu uh, seluruh orang yang terlibat di situ kembali ke uh, rumahnya masing-masing, ya, ke tempatnya masing-masing gitu ya? Mungkin mereka ada di Papua sendiri, tetapi kan banyak yang juga uh, di luar Papua yang hadir. Nah, bagaimana untuk pengendalian ini sehingga kemudian yang dari Papua ini?" Mereka kemudian balik ke tempat asalnya tidak menularkan kepada orang-orang di sekitarnya nih Pak Didi ini. Apakah ada wacana untuk mengatur tentang hal tersebut? Ya, baik terima kasih Mas eh, Seperti yang disampaikan Pak Gatot tadi, jadi upaya mitigasi ini memang akan kita upaya kita lakukan seoptimal mungkin. Seperti kemarin kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Mereka uh, sudah mempersiapkan berbagai perangkat fasilitas kesehatan sehingga diharapkan uh, bisa mengurangi risiko-risiko yang disampaikan Pak Kanta tadi. Mas Troy, pon Papua ini kan mempunyai banyak dimensi ya. Pertama terkait dengan uh, uh, kapasitas daerah bahwa Papua mampu melaksanakan pon. Oleh nah, karena itu ini juga harus kita siapkan dengan baik. Kemudian bahwa PON di Papua ini juga mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa. Ini juga tentu sudah menjadi pertimbangan kita juga. PON Papua ini juga bagian dari kebersamaan. Nah ini juga kita lakukan. PON Papua ini juga harus betul-betul mencerminkan solidaritas dan sportivitas. Ini juga kita lakukan. Kemudian juga PON Papua ini eh, betul-betul memperlihatkan kerjasama dan kolaborasi dan yang terakhir PON ini harus lancar aman dan uh, sukses itu yang betul-betul uh, menjadi uh, tujuan kita yang kita harapkan itu bisa dicapai dalam PON 20 ini jadi oleh karena itu antisipasi antisipasi tadi kita sudah melakukan apa semacam mitigasi ya termasuk yang dilakukan oleh Pak Sony PNBB yaitu pengaturan pelaksanaan selama PON 20 di Papua. Jadi kembali kita semua berdoa ya, kita berdoa ini yang lebihnya di Indonesia nih. Doa orang Indonesia itu manjur-manjur. Oleh karena itu kita semua berdoa semoga Hal-hal yang kita kata khawatirkan itu betul-betul bisa diminimalisir dan pon bukan menjadi bagian dari penularan COVID-19. Saya kira itu. Terima kasih. Ya Pak Didi. Jadi bagaimana sekarang masyarakat betul-betul menyadari bahwa ini bukan sekedar pesta. Uh, olahraga tetapi ini menjadi pesta reputasi bangsa dan negara Indonesia di dalam penegakan uh, protokol kesehatan karena uh, Indonesia harus menuju pada Indonesia yang sehat, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh ke depannya dan ini menyisakan legacy atau peninggalan sejarah yang hebat harusnya ya untuk um, untuk generasi yang akan datang, Pak Sony, ini adalah putaran terakhir dari bincang-bincang kita karena sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, ya Pak Sony ya. Nah, Pak Sony, kira-kira bagaimana kemudian protokol kesehatan ini betul-betul mendarah daging ini kan harus jadi penting ya, Pak Sony ya, karena ini. Buku panduan ini bukan hanya sekedar buku, tetapi e, pegangan bahkan yang harus yang bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan penyelenggaraan event ya. Saya nggak bicara soal olahraga saja loh ya, tetapi berbagai macam event. Ini kan perlu effort yang luar biasa ya, Pak Sony ya. Karena di tengah-tengah ini saya agak menyimpang sedikit ya artinya di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, tetapi ada satu hal ini masih banyak yang menentang tentang anti vaksin lah, masih banyak yang apa namanya nggak percaya ada COVID lah dan sebagainya ini PR untuk bagaimana perubahan perilaku masyarakat Indonesia ini betul-betul terjadi dengan baik untuk seluruh lapisan masyarakat ya Pak Sony ya. Ya betul Mas Troy. Jadi gini, kita sudah pernah sangat sukses tuh Pak Pak Gatot ya waktu saya juga masih di PMK sama Pak Didi itu, itu penyelenggaraan Asian Games ya Asian Games itu kita sudah pernah. Nah cuma kalau dulu itu sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi untuk PON ini juga tambahin satu ya sukses pencegahan penularan COVID-19 ya. Itu, ya, itu itu menjadi target kita makanya eh, ada satu tambahan rekomendasi protokol kesehatan nih Pak Gatot Pak Didi ini udah nggak tidur nggak tidur terus ini apa berusaha untuk menjaga itu. Kalau kemudian yang kedua karena kita ada tambahan sukses tadi maka eh, sosialisasi lalu kemudian upaya melakukan simulasi sudah dilakukan lebih awal bahkan bayangkan ya tim bidang perubahan perilaku sudah kirim dari tanggal 19 dari 18 19 eh, September kemarin langsung begitu sampai berkoordinasi di sana terus juga sudah disiapkan para duta perubahan perilaku untuk eh, mensupport ya mengedukasi masyarakatnya walaupun nanti ada relawan yang akan lebih fokus ya pada eh, pemantauan protokol kesehatan tetapi intinya memang eh, kita kan sudah melewati pandemi ini sekitar satu setengah tahun. Masyarakat Papua juga termasuk masyarakat yang menghadapi pandemi ini dan sudah banyak belajar. Sebelum penyelenggaraan pon pun, kami juga sudah mendorong ya peningkatan kepatuhan protokol kesehatan, sosialisasi, edukasi. Bahkan kami punya itu toh materi edukasi untuk masyarakat Papua sesuai caranya dengan cerita-cerita lucu, dengan jok-jok. Jadi kan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah untuk yang Papua ini kami juga koordinasi dengan teman-teman di Universitas Cenderawasi menyusun materi-materi edukasi, mas Troy sehingga kita bisa mendorong masyarakat agar betul-betul melakukan upaya pencegahan penularan. Lalu kemudian seluruh pihak yang terlibat kan bukan hanya masyarakat sebagai penonton, tetapi juga penyelenggara, aparat keamanan pendukung acara eh, termasuk wasit dan seterusnya itu kita betul-betul juga berupaya mensosialisasikan eh, protokol kesehatan sebaik-baiknya tentu harapannya kemarin sudah tanggal 22 September sudah mulai pelaksanaan ya Baseball kalau nggak salah ya Pak Gatot ya sudah nah di situ belajar tuh makanya tadi Pak Gatot bilang ya di awal untung kita sudah ada pertandingan yang dilakukan sebelum upacara pembukaan dan dari situ kita belajar ya belajar Uh, untuk jangan sampai misalkan hal-hal yang menjadi kekurangan di dalam protokol kesehatan terjadi pada venue-venue venue lainnya. Makanya uh, penguatan dan perkuatan di dalam penerapan protokol kesehatan kita lakukan uh, Satgas dan BNPB sendiri akan menyediakan gerai masker itu tujuannya apa? Kalau kita minta orang untuk pakai masker ya maskernya harus ada kan gitu intinya. Jadi memfasilitasi memudahkan orang untuk melaksanakan protokol kesehatan itu penting. Pengaturan, makanya uh, tim kami juga akan rapat dengan I.O. di sana, memberikan masukan-masukan, dan uh, masukan bagi I.O. itu tentu bagaimana uh, alur penyelenggaraan yang bisa uh, aman dari protokol kesehatan. Ini ujiannya tentu dalam saat pembukaan ya karena orang begitu banyak ya bersamaan walaupun jumlah penonton sudah sangat dibatasi tetapi kita tahu ini kan adalah pon pertama di Papua ya sehingga kemarin juga sudah dibahas e, siaran langsung melalui televisi juga Pak Gatot sudah siapkan ya Pak Didi juga sudah siapkan dan masyarakat bisa melakukan pestanya ini di rumahnya masing-masing. Nah, mohon teman-teman media membantu mensosialisasikan rekomendasi protokol kesehatan ini dan juga membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di sana agar mereka bisa melakukan apa namanya bisa mendukung pelaksanaan pon penyelenggaraan pon ini dengan caranya masing-masing dengan mati protokol kesehatan jadi itu yang bisa kita lakukan dan harapannya lagi penyelenggaraan pon 20 ini bisa betul-betul berhasil mencapai tiga sukses yang tadi sudah saya sebutkan itu kira-kira Pak terima kasih. Terima kasih Pak Sony, sangat jelas sekali ya. Jadi upaya ini tidak bisa berhenti Uh, hanya uh, sukses di satu titik, tetapi ini harus terus-menerus dilakukan dan keterlibatan uh, masyarakat setempat ini menjadi sangat penting ya Pak Sony ya tadi ya nggak bisa kemudian hanya satu sisi saja. Terima kasih Pak Sony dan putaran terakhir berikutnya Pak Gatot, uh, silakan uh, menyampaikan uh, powerful statement bagaimana kemudian uh, penyelenggaran uh, uh, ol, apa uh, Pekan Olahraga Nasional ini. Bisa uh, uh, berhasil bukan hanya untuk bangsa dan negara kita, tetapi ya, di level uh, internasional juga. Silakan Pak Gatot. Baik, terima kasih. Tadi ada hal yang menarik disampaikan oleh Pak Suani dan Pak Didi. Pertama, kalau Pak Didi mengatakan kita jangan melihat ini semata-mata sebagai event olahraga. Ada multi aspek, multidimensi, dan itu betul. Makanya pendekatan kami terhadap masyarakat itu juga ada hal yang spesifik ini. Pon yang lain dibandingkan yang lain, saya mengalami e, pendampingan Pon Jawa Barat. Sebelumnya, saya enggak mengalami karena masih di Kominfo saat itu. Ya, ibaratnya waktu di Jawa Barat itu kami udah pasrah sepenuhnya. Nah, kalau di Pon Papua ini, kami harus bersama-sama bersinergi, dan Alhamdulillah sangat bagus respon dari Pak Gubernur dan jajarannya. Sebagai contohnya begini pada saat pendekatan tadi yang disampaikan oleh Pak Soni tadi menarik, misalnya sosialisasi kepada para pimpinan adat, kepala suku, kami menggunakan pola pimpinan-pimpinan tokoh gereja, kami dekati, kami dekati kepada mereka supaya bisa menjelaskan lebih enak. Dan karena ini yang yang tidak terjadi di daerah lain, dan Alhamdulillah respon mereka bagus. Tadinya ada asumsi yang macam-macam gitu bukan negatif tapi macam-macam tapi akhirnya diluruskan oh enggak vaksin ini kebetulannya ada seperti ini PCR itu seperti ini antigen seperti ini masker seperti ini itu alhamdulillah nah yang terakhir dari kami tadi juga menarik disampaikan Pak Sony kalau kemarin Asian Games itu rumus kami hanya empat tujuannya suksesnya ada sukses prestasi sukses penyelenggaraan multi nya itu dapat bisnisnya dapat kemudian juga Uh, tertib administrasi. Rupanya iya, terima kasih Pak Soni ini diingatkan. Tapi juga harus sukses protokol kesehatan. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot, luar biasa. Jadi uh, ini adalah taruhan besar buat kita semua di seluruh aspek. Dan benar-benar keterlibatan dari semua pihak ini menjadi uh, sangat penting ya benar-benar harus didoakan tadi ya Pak Didik sudah menyampaikan dan ini harusnya menjadi culture kita bersama artinya tindakan harus juga diikuti dengan doa dan tindakan ini harus tindakan bersama-sama bukankah begitu ya Pak Didik ya dan silakan Pak Didik untuk closing statement. Ya, terima kasih Mas Roy. Saya menambahkan yang disampaikan oleh Pak Sesmenpora Jadi dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, ya, mulai awal-awal sampai hari ini, dan akan terus kita lakukan sampai nanti apa, perhelatan selesai. Insya Allah, kita ingin membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan dengan COVID-19, nah, sehingga kita ingin membuktikan bahwa kita bisa mengelola ya, pertandingan olahraga ini ya, aman, ya, meminimalisir uh, COVID-19, dan tentu uh, semua upaya yang kita lakukan mulai protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi dan lain-lain tadi itu diharapkan uh, bisa kita lakukan dengan baik. PON ini adalah PON perjuangan, ya. PON ini adalah Uh, upaya kolaborasi yang luar biasa antar pihak. Oleh karena itu kita semua bekerja keras dan kita semua berdoa semoga PON 19 ini sekali lagi uh, lancar, aman dan sukses. Terima kasih, Mas Troy. Terima kasih, Pak Didi. Baik dengan demikian maka uh, berakhir sudah bincang-bincang uh, kita pada uh, siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Gatot Sedewa untuk kesempatan dan juga uraian yang telah disampaikan. Terima kasih Pak Gatot, salam sehat selalu. Terima kasih juga Pak Didi atas waktu kasih, dan penjelasan yang diberikan. Luar biasa sekali Pak. Selamat bekerja ya Pak Didi. Ya. Nah. Dan ya. juga untuk ya. Pak Sony juga terima kasih ya. untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Sony. Baik kawan-kawan ya. semuanya dengan demikian maka berakhir bincang-bincang uh, uh, kita pada siang hari ini dan mari seperti yang disampaikan oleh para narasumber kita bersama-sama uh, mensukseskan penyelenggaraan PON ke-20 di Papua maupun event-event uh, penyelenggaraan yang akan datang di uh, negara kita dan ini meninggalkan jejak yang baik bukan hanya di dalam uh, moda penyelenggaraan sistem tujuan dan uh, tertib administrasi juga di dalam konteks penegakan protokol kesehatan sehingga Indonesia benar-benar uh, bisa melewati masa-masa sulit dari pandemi Covid-19 ini Indonesia sehat Indonesia tangguh Indonesia tumbuh salam sehat kawan-kawan uh, semuanya dan selamat siang, terima kasih sekali terima kasih. lagi,